Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue bakal ngasih tutorial buat kalian cara membuat topeng Deathstroke pakai kardus. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Sekarang kita siapkan bahannya ya guys. Ini dia, ini ada lem kertas, ada gunting, sama ini yang udah dicetak tadi. Nanti gambarnya gue cantumin linknya di deskripsi ya guys, kalau kalian mau. Dan sama ini yang terakhir, kardus yang udah dikeletekin guys. Nah, kardusnya ini mesti dikeletekin, kalau misalkan nggak dikeletekin kan ketebelan. Jadi mesti dikeletekin biar gampang. Sekarang kita tinggal gunting aja guys, gunting. Kita gunting ikutin pola yang udah ada ya. Ikutin aja polanya. Dua-duanya sama ya guys, gunting aja ikutin polanya. Nah, sekarang udah jadi, udah digunting dua-duanya guys, nih udah sama. Nah, sekarang giliran kita tempelin yang udah digunting ini ke kardus yang udah dikeletekin tadi. Pakein lem ya guys, dan jangan sampai ada yang kelewat, harus full. Kalau misalkan ada yang kelewat, nanti hasilnya kayak ada yang gelembung-gelembung gitu pas sudah kering. Lumuri semuanya ya guys, jangan sampai kelewat. Untuk lemnya bisa lem apa aja ya guys, merek apa aja, yang penting lem kertas atau lem apa aja gitu kan. Lem ibon juga bisa, tapi yang nggak bisa itu lem itu apa, lem power glue baru nggak bisa. Sekarang tinggal satu lagi nih, udah ditempelin dua-duanya. Kalian harus tunggu kering dulu ya guys. Nanti kalau misalkan udah kering, nanti tinggal digunting aja. Nah, ini udah digunting ya. Udah digunting. Nah, ini juga udah digunting, dan yang ini yang hitam udah dilipet juga nih guys. Nah, tadi kan ada sedikit warnanya yang beda. Nah, ini dilipet. Dipotong juga bagian ujung-ujungnya tuh tadi tuh. Nah, ada ujungnya kan. Nah, ini dipotong kayak gini, segitiga gini, terus dilipat. Nah, ini lipitan yang ini dikasih lem ya guys, dikasih lem sampai full di lumurinya, jangan sampai kelewat. Lumuri semuanya guys. Nah, nanti kalau misalkan ini udah nih, udah lumurin semua, nanti yang dilipet ini ditempelin sama bagian yang orange. Nah, yang ini. Nah, kalau udah dilipet tuh kayak gini, tempelin, dan udah kering, ini udah kering ya, udah kering. Nah, sekarang tinggal kita gunting ininya nih guys, gunting doang, jangan sampai putus, tapi digunting. Nah, dikit doang, seret tuh, set. Nah, diguntingnya segini aja ya, sesuai dengan yang udah ada polanya sini. Semuanya samain guys, tuh yang oranye juga sama. Sekarang habis itu kita lumuri pakai lem. Nah, bagian yang beda warnanya ini lalu dilipat ya guys. Habis, nah, sekarang dilipat. Nah, gitu kan, pegang, tunggu dulu sampai kering. Nah, kalau udah kering baru gantian yang satu lagi, dan seterusnya semuanya ya guys, semuanya harus dilem. Nah, ini udah jadi nih guys, nih topeng Deathstroke nya ya guys, topeng Deathstroke nih di belakangnya guys, nih kardus yang tadi. Nah, ini lipetan-lipetannya. Nah guys, ini depannya dari pinggir, lumayan ya guys. Ini udah jadi topeng Deathstroke guys, topeng Slide Wilson guys. Oke, thanks banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe. Terima kasih.